untuk apa? Di komponen mebel. Jadi itu di kayu mahoni, kayu mahoni. Di Jawa saja. Motornya apa? Industri ini harus terus maju supaya bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Saya mengikuti perkembangannya. Tahun 2008 saya kesini. Sekarang sudah jauh lebih maju. Karyawannya juga sudah jauh lebih banyak. Saya Saifullah Yusuf, sering dipanggil Gus Ipul, pasangan calon nomor 2. Itu seperti di kalender itu, cita-cita saya dengan Mbak Putih adalah kabeh sedulur kabeh. Teman-teman sedulur kabeh. Birokrasi harus lebih bermudah ya, sehingga kita punya daya saing di dunia internasional lebih jos lagi ya. Kita saingan kita utama dari Vietnam merupakan suatu negara yang pertumbuhannya sangat cepat sekali. Itu negara kecil, kita negara besar, bahan baku ada, SDM ada, jadi kita tidak boleh kalah dengan Vietnam. Berapa jumlah karyawan, Pak? Di grup kita ada 7.000 karyawan. Plan region. Wah, ini lumayan.